Bukan secara tumbuk. Bukan secara tak bong hok hok main dua ke. Tapi ini secara ilmiah. Karena perjuangan ada dua cara. Walau hok kasar, secara kasar, tapi perjuangan di hari ini secara berkonfrontasi, makna kita berhujah. Kita perlu pada berhujah. Karena berhujah itu pasti menggunakan ilmu. Menggunakan ilmu. Menggunakan maklumat. Menggunakan maklumat. Jadi itu satu kehebatan umat Islam dan satu kehebatan umat Melayu petani dalam berhujah. Jangan kita memperjuangkan dengan kerana rasa semangat saja. Misal kita sebutkan masalah sejarah. Masalah sejarah. Saya tak nafi bagi kita bersemangat sejarah kerana mengembalikan perasaan yang sedih. Itu fakta. Tapi masalah sedih itu tidak boleh menguraikan pada orang-orang lain. Dalam kita mengkaji sejarah petani, bagaimana kita kena lawe, kena memperjuangkan hak. Sebab tu dalam hal ini dah, untuk kita memperbaiki bahasa Melayu, mempudayakan bahasa Melayu, memperkasakan bahasa Melayu, maka teks-teks adapun perkara yang meningkatkan bahasa Melayu ini perlu dibina. Perlu dibina. Saya takutnya satu hari macam kita, satu-satu perjuangan kita di hari ini hak saya ada sebut dalam radio bahawa kita kena kemakan seksa di sekolah-sekolah ni dah. Kena turut tengok. Karena dalam dasar tu dia ada dah suruh ngajar bahasa Melayu. Suruh ngajar bahasa Melayu. Nah, ia berada. Tapi dengan sebabnya suara rakyat, tindakan rakyat tidak kuat. Duk lepas keru, lepas kemakan. Kita tak cara petang pagi atas petang kelik. Jadi peluang kita ada, hak kita ada. Di situlah kebangkitan rakyat tu satu-satunya cara menekankan penindasan dan boleh mengembalikan hak-hak tertentu. Seagak ini salah satu dalam strategi perjuangan umat Melayu petani dan di situlah sampai 2015 kerana kita ni duduk di sepadan. Orang tiga wilayah sejuta lebih ni duduk di sepadan. Sepadan di antara dunia Suwana Puma, dunia Buddha, dunia Buddha dan dunia Islam, dunia Melayu. Jadi ini satu pertarungan. Satukan kengkan bahawa dunia mana akan membawakan satu kemajuan dalam satu tamadun. Kita bukan biasa dan siapa kita sampai saat itu, maka bagaimana kita disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummah, maka kita boleh membezakan sempadan di antara orang Melayu di sempadan dengan Suwana Puma. Itu kehebatan dalam kita duduk sepadan ni, tak boleh duduk dia lah. Saya berharaplah semoga pemimpin-pemimpin dalam masyarakat ni setiap lapisan, tak kira botol ke apa, yang berkuasa, yang ada kemampuan, kita bergandeng bahu dan kita bersatu, hak kecil-kecil kita ketepikan, maka kita ambil pokok yang besar supaya kita boleh menekat kekuatan kita. Wallahualam. Yalah, terima kasih kepada Ustaz Mansur. Sama kepada kita semua yang mana jadi pemimpin agama, imam khatib bila ataupun cikgu-cikgu ya. Nah, mengadakan majlis untuk menekatkan bahasa Melayu, tak kira tu saya tulis saya Jawi ataupun Rumi seperti Ustaz Usman kata tu. Nah, we menekatkan, matabatkan, tinggikan bahasa Melayu situ. Dan juga saya rasa surat siaran diri pun tak ada juga untuk nak jagakan bahasa Melayu. Surat khabar yang buat oleh satu pihak ilmiah di Mu'tani diri pun tak ada untuk nak jaga bahasa Melayu. Jadi kita sendiri boleh mengadakan. Saya suka lah masuk pintu ke Belang Ula, kiri kanan, ada tulis seri kain tu. Ingat tak tulis seri apa? Membaca. Tak ada baca ni. Masuk itu ni kali ni. Nah, membaca
budaya kita. Nah, itulah. Perkata ening banyak tahun dah. Keluar tubik oleh perkasa. Setelah hak tarika di taning tu. Hanya yang di sekadar kata, duduk tepi dinding dapat di takuing saja. Tak ada mik buat dia di praktik sengerti dah. Nah, hari ini saya rasa kata, tiga orang pahamai ahli bahasa kita di rumah tani ini boleh besar kita. Dan juga saya rasa kata, majlis ini bukan majlis hak saya tak salah dah. Nak uwi pihak semua orang di sini, siapa ada salah nak tanya, duduk sekir gapa lagi ataupun nak uwi jelah gapa, boleh hakik tangan naik. Tak salah. Nah, dalam dua tiga orang, belum kita nak pergi mayasa. Ada tak? Agak setah dia jalan pekas sikit. Ada hakik tangan. Saya nak beratur dulu. Siapa yang Allah, yang dua, yang tiga. Ada tak? Nah, satu. Ada tak? Kak. Ha, dua. Hak tulah ya. Satu, hak lain lagi. Nak lebih kena dengan suara wanita dan juga suara anak muda mudi di sini. Okey, hak wahai main Facebook, wahai buka YouTube. Google. Nah, ada tak? Sorry, sebenarnya tak jalan pekas sikit. Ada tak? Start. Tanya dulu lah. Ada lah. Apa? Jalannya. Jalan lebih tepat, jalan lebih tepat. Bangski. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sangat berpangkuanlah kepada ahli pena semua. Dan kerutuhan bahasa Melayu ini adalah kita sendiri. Khususnya kita dah tengok kakak tarika atau cikgu-cikgu tarika itu buat puluk dia sendiri itu tulis bahasa saya. Saya istihar kan? Kalau berpada saya tulis bahasa saya tak pergi. Yang kedua, tak ada jati diri dengan Melayu kita. Kalau yang di Malaysia, yang mengaku kita orang Siak. Orang Malaysia kata kita orang Siak. Ya tak ada balah, tak ada balah gapo. Yang ketiga, dah. Kita tengok daripada masyarakat kita di hari ini, mana dia lupa kepada jati diri dia sendiri, hingga sanggup dia tu gada bahasa dia. Kalau yang di Mekah tak ada pahri, kecek bahasa Arab. Contohnya, nih, ya di Mekah lama, orang di, lepas tu orang baru nak haji baru ni, ya tanya bagaimana anak-anak di rumah. Orang itu jawab betul-betul, anak-anak duduk tahlil. Terima kasih. Ada tak? Belah lah. Lelaki wanita ada tak? Belakang apa? Hanya yang malu lah ustaz masuk kata dah. Sini orang kasar aja, orang lepas latih nakut dah. Hanya ingin nakut lah. Minta boleh ruang lagi. Boleh, boleh lelaki wanita sorge, betul lah anak muda ataupun mudi ikut lah sorge. Boleh kita lagi maya asar lah. Ada tak? Kalau tak ada, saya nak jalan PK, ditanya siapa bawah. Nak tak? Nak pergi majlis ni, jadi majlis hak kita sendiri. Nak pergi jelah lah, rasa sekek, gelik, gelik. Fungsi tanya lah tu. Tengok tahu baik ni, ya baik ni. Haa, tu saya nak mencak mula lah. Nah, Melayu murtad. Nah, ada tak? Ada tak? Murtad lah. Nyamalu. Haa, ada tak? Ya Allah. Nak hak kasi 30 tahun bawah tu ya? Ini nak boleh nak kata aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi saya ini okay, tua dah deh. Umur 60 lebih dah. Tapi ya kita ini biasa jadi guru tarika ini daripada umur apa belah gitu lah. Tapi banyak ke tarika itu kita kalau buka ini macam lah. Banyak ke dulu lah, dulu-dulu. Daripada tahun 2012. Boleh tu jadi kita tengok lah, jadi kalau masa dulu tu, dari masa kita ngajar dulu kan itu, tiga kelas tu kita ngajar sore ya. Tiga kelas tu kita ngajar sore ya, tarika tu. Tapi dah ini kita tengok dah ini tu, jadi bahasa Melayu tu nak kat tarah bahasa Melayu tu jadi kita sendiri je enak. Sebabnya kita kata baru ni tu kita biasa dah di hari ke apa nak agak panggil ke apa nak tukar bagi kotak budak tu dah. Jadi dia tulis bahasa dia. Sedangkan hubungan kita sama kita dah. Ada nak tukar bagi apa bagi apa tahu baru dah. Tukar apa panggil lek kopan tu dah. Kita tahu apa boleh tak tulis Jawi. Tak tulis Jawi dia kata acang tu tulis lagu ni. Acah tu orang Melayu kita juga. Ngaji tu kelas 10 waktu lah. Tapi dia ngaji wakil dia acah. Jadi orang okay, kita ni juga jadi wakil jadi apa rendah. Tak jaga tarah bangsa Melayu ni tu. Baik so. Yang kedua dia kata. Jadi tujuan budak boleh baca je dia kata. Tulis mana-mana tak pun budak boleh baca. Apa kita jawab soal lagi. Kita kata. Tulis Jawi dan ini kita nak Jawi lah dah. Karena Jawi ni jatuh huruf harak. Huruf harak tu huruf kera'ah. Dan kita menghormati huruf harak ni arti kita hormat ke kera'ah. Jadi saya harap lah kepada walaupun kita nak orang tua ni tu kalau kita tengok lah. Tulis. Lain pada tulis Jawi dan itu kita rasa apa kurang suka. Dan ini juga kita bina di atas apa ustaz ni kata. Kalau kita tengok di sapu-sapu puluk nak. Dia tak tulis. Tak tulis Jawi lah. Tulis dia saja kadang-kadang tu dah. Pak kita nak buat ke mana? Dia Melayu. Kita kata nak harga nak hidup Jawi dah. Jangan tulis dia. Tulis Jawi saja. Dia nak baca tak boleh ke penjaya kita. Tu. Suka jeput tak puluk lah. Tulis Jawi lah kalau kita orang Jawi dah. Tulis Melayu lah kita kata. Oleh tu. Kita haraplah kepada buat kita ni tu lebih-lebih lagi cikgu tarikan lah. Kita harap jaga sungguh. Jangan kita hari ni tu kita ada hari ni kita kata hari kita akan nak besar ke apa ke Melayu ni tu kita kena ingat lah. Itu harap pelah saya tu ingat lah ketua. Maka setakat ni sahaja lah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kita tunggu kita bahasa tu? Tak apalah bahasa tu deh. Tetapi kita kasih soal lagi. Pakai ye. Kita tengok Tino ni pakai bayah. Arak kena hidung kepek sama tu. Arak hidung kepek ada juga. Dia kata kita orang Melayu tu, kita hakik lah tarah pakai bahasa Melayu. Pakai orang Melayu, kata mudah-mudah itu. Hani orang Melayu dipakai arak. Lepas tu ada setengah tu, ada juga kena arak hidung kepek. Sungguh-sungguh kita pakai baju gurung baik Melayu tu, come on leh. Satu kita kasih bahasa dah, satu kita pakai je. Pakai je tanah juga. Tanah sebuah bahasa ni ya. Tapi kita sungguh kita buang masa kata kita kecek Melayu pelek, sungguh. Melayu pelek sungguh. Kita maaf pada semua deh, kita kecek Melayu, lepas tu kita baru duduk belajar bahasa Melayu. Jadi kecek Melayu pelek.